semuanya, apa kabar? Kita ketemu lagi dengan saya. Hari ini kita mau repotting tanaman yang mungkin kebanyakan orang ini sebagai bahan bonsai, karena ini sudah lama dan akarnya sudah penuh. Mungkin kita hari ini akan repotting. Oke teman-teman semuanya, kita bersihkan dulu kotoran-kotorannya biar tidak mengganggu. Sebelumnya saya menggunakan media pasir malang sebagai media untuk menanamnya, dan ini sudah saya kasih kawat kemarin, kita lepas dulu. Pot yang lebih besar dan media kita tambahin. Pruning akar. Biar nantinya tumbuh lagi akar yang lebih baru, lebih segar dan lebih banyak. Maka dari itu kita perlu melakukan yang namanya pruning akar. Tapi perlu diingat teman-teman semuanya, untuk tanaman jenis cemara udang ini kita tidak bisa. Pengalaman saya pribadi, ini sangat rentan apabila kita dengan metode cuci akar, jadi akar dihilangkan semua tanahnya, terus ini dibersihkan semua, ini sangat rentan, kemudian tanaman bisa mati. Ini pengalaman saya, mungkin teman-teman yang lain bisa memberikan masukan lagi kepada saya. Kalau itu bisa dilakukan cuci akar. Selanjutnya proses repotting, kita ambil wadah yang lebih besar. Ambil wadah yang lebih besar, terus dasarnya kita beri sekam. Setelah itu kita beli media baru. Pasir malang lagi yang saya campur dengan sedikit tanah untuk menjaga kelembapan, atau pupuk pit juga bisa. Terus
humus dari daun bambu yang sudah membusuk. Kita tanam lagi, kita posisikan sesuai dengan selera kita, mana yang cocok. Terus kita bisa angkat tanamannya biar lebih terekspos nanti akarnya. Kalau kita nanti akan memprogram akar. Kita isi media lagi. Yeah.